Hai sahabat Radian. Halo sahabat Radian. Dan kali ini kita di tempat yang agak dingin. Ada di daerah mana? Daerah Jatimulyo. Daerah Girimulyo, Kulon Progo. Masih di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum perkenalkan, saya Dharma dan saya Dr. Adian. Ya. Dan hari ini kita pengen sedikit mengulas kawasan pelestarian burung. Jadi kalau di sini di daerah Kulon Progo ada desa yang memang di desa ini sangat memperhatikan lingkungan dengan melestarikan beberapa jenis hewan, yaitu khususnya burung ya. Dan di sini bisa dijuluki adalah desa yang ramah burung. Gak usah panjang lebar lagi, kita coba masuk. Langsung ke dalam ya, kita intip. Nah, di sini juga di Desa Jatimulyo ini di Kulon Progo sangat-sangat banget masih asri ya, Dok ya. Asri. Kalau kita lihat, aduh, semuanya hijau. Dan di sini ada kelompok-kelompok tani, kelompok tani hutan ya. Jadi mereka mengelola hutan bersama pemerintah, dan di sini juga masyarakatnya sangat erat dengan alam. Iya, betul sekali. Sampai tadi di jalan-jalan banyak tempelan bahwa desa ini desa yang ramah terhadap burung ya. Iya, desa yang ramah terhadap burung. Nah, di daerah Jatimulyo ini juga ada beberapa objek wisata yang sahabat Radian bisa datangin gitu. Di sini sangat banyak sih, yang pertama kopi-kopi ya, tempat kopi-kopi karena memang view-nya bagus banget. Dan tadi kita juga sudah mampir ya di namanya Kopi Kopi Mego. Kopi Mego ya. Nah, langsung aja kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol nanti sama yang salah satu toko yang melestarikan burung di kawasan ini ya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan Mas Klik ya? Iya. Waduh Mas, terima kasih nih kita bisa mampir ya. Iya. Tempatnya enak banget Mas ya. adem. Kemudian kita tadi apa ya? Banyak banget lihat kalau di beberapa spot dari desa ini memang ada tulisan desa yang ramah burung. Iya. Benar ya? Betul. Ah, maksudnya gimana sih, Mas? Jadi itu sebuah cita-cita yang ingin menjadikan desa ini desa yang ramah burung. Jadi burung itu aman, nyaman, bisa berkembang biak di sini, bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Oh, karena okay. Lahan di sini 95% milik masyarakat. Jadi 95%. Bisa berdampingan hidup, saling memberi manfaat. Gitu. Nah, kalau ngelihat dari pelestarian ini, mulai sejak kapan sih, Mas? Semenjak 2015. 2015. Setelah desa mengeluarkan perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Oh, jadi sudah diatur dalam peraturan desa ya? Iya. Oh, oke. Okay. Waduh. Udah sampai ini ya, sangat serius ya. Dan kalau boleh kami tahu nih, untuk jenis burung yang paling banyak di sini tuh jenis burung apa? Kalau untuk jenisnya di sini ada 106. 106. Itu baik yang penetap maupun migrasi. Terus untuk yang paling banyak ya burung-burung madu ya, terutama burung madu Jawa, burung madu ya, jenis-jenis burung madu. Kolibri? Iya. Oke. Jenis burung madu. Kolibri adalah jenis burung yang sangat pintar karena apa? Dia bisa tahu mana bunga yang memang dia bermadu dan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis burung yang unik karena dia bisa jalan mundur. Jadi dia bisa seperti helikopter, maju pelan, kemudian bertahan, kemudian mundur. Betul begitu ya? Iya, kalau yang itu mungkin yang sunbird ya. Oh, yang sunbird. Kalau yang ini bedanya yang apa? Yang ini burung-burung madu biasa. Terus ini, dia paling nggak manfaatnya dia membantu penyerbukan.
Oh betul. Kalau untuk penyerbukan pertanian di sini, saya tadi juga lihat ada kelompok tani hutan. Nah kelompok tani hutan kalau di sini biasanya untuk buah-buahan atau sayur-sayuran? Kalau di sini karena kelompok tani hutan sebenarnya semangatnya semangat untuk kegiatan konservasi. Konservasi. Karena di sini zona hijau, daerah tangkapan air, jadi baik. Semangat yang pertama adalah untuk kegiatan konservasi. Semangat konservasi pertama. Keduanya untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi angkutan untuk kegiatan gitu. Untuk komoditinya yang paling banyak apa? Ya ada budidaya lebah, ada pengelolaan kopi, terus pengelolaan hutan lah paling enggak ya, tani hutan. Okay. Itu tani hutan. Seru ya. Banget ya. Ada ya termasuk agroforestry. Agroforestry. Makanya sangat erat dengan ke Kementerian Kehutanan ya berarti ya. Oh, aduh, seru banget ya. Nah, kalau saya lihat ini di sini ada beberapa gambar-gambar, boleh dijelaskan Mas kira-kira ini untuk apa? Kemudian kenapa di kok di sini banyaknya kopi ya kayaknya ya. Yeah. Makanya di sini banyak banget sentra tempat minum kopi ya kayaknya ya, coffee shop. Nah, untuk kopi pertama kami ngolah kopi pertama karena sebelumnya adalah dari pengamatan burung, pendidikan burung sudah. Desa itu mengeluarkan perdes. Nah, sebelum ada perdes, burung yang diambil, kopi dibiarkan. Tapi setelah ada perdes, kopi yang diambil, burung dibiarkan bebas. Walah. Keduanya, dari secangkir kopi, kami dapat bercerita ini dari daerah mana, kondisi geografinya seperti apa, budayanya seperti apa, maupun wisatanya di mana. Oh, baik, baik. Terus juga untuk waktu itu, untuk promosi keduanya untuk meningkatkan nilai jual ke kopi itu sendiri. Karena apa? Karena kopi menempati serta tengah di tumbuhan atau betul, habitat. Betul. Kalau sampai nggak bermanfaat, ini akan mengganggu habitat satwa. Iya. Banyak diolah. Gitu. Oh baik. Kalau kita lihat tadi jenis kopinya kopi robusta ya? Ya, kopi robusta. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi kalau untuk yang dikembangkan memang semuanya rata-rata kopi robusta atau semuanya? Ada arabica juga tapi sedikit ya. Ada arabica. Baru ya. Ini. Mulai penanaman lagi, tapi penanaman tetap di lahan-lahan yang kosong. Oke. Okay. Aku nggak pingin ubah kondisi alam di Jatimulyo. Oke, okay. Jadi semuanya tetap dijaga kelestariannya, cuma di beberapa spot aja yang digunakan untuk kelompok tani hutan dan untuk pelestarian burung tadi ya. Oke. Okay. Oh iya, satu lagi nih, bagaimana sih caranya kok bisa satu desa bisa sepakat ya, bisa sepakat membentuk pelestarian burung ini, Mas? Ya, yang pertama menang dari perdes itu dulu. Keduanya, apapun kegiatannya, apapun hasilnya, bahwa burung itu harus memberikan manfaat untuk manusia. Oh, baik. Tapi juga sekarang dibalik. Kalau dulu yang mendapatkan keuntungan itu si pemburu, tapi sekarang dibalik dengan adopsi sarang misalnya ya, itu manfaatnya adopsi di sarang. Ya, adopsi sarang burung. Jadi manfaatnya disebar ke seluruh masyarakat. Oh baik, baik, baik. Burungnya tetap aman, tetap lestari, tapi masyarakat mendapatkan income dari itu. Oh, agak menarik nih ada kata-kata tadi adopsi sarang. Maksudnya adopsi sarang nih seperti apa, Mas? Jadi program adopsi sarang ini awalnya satu-satunya di Indonesia baru ditetapkan dari Jatimulyo. Oh, baru satu-satunya loh, sahabat Radian. Kayaknya sangat menarik nih ya. Meskipun sekarang itu mulai ya ada di Akita Jawa Halmahera sana sudah mulai di, ya Flores maupun di Kalimantan sudah mulai, tapi untuk pertama kali memang dari Jatimulyo. Itu nah, sistemnya seperti apa? Nah, itu kegiatan sarang. Ini yang pertama tujuannya untuk memulihkan populasi burung yang sudah menurun di alam. Baik. Jadi nggak semua jenis burung, tapi aja dipilih burung-burung yang pertama tingkat perburuannya tinggi, keduanya populasinya sudah menurun. Oh, alah. Itu yang jadi perhitungan. Jenis burungnya apa? 1, 2, 3? Untuk skala prioritas kami ada 3 ya. Skala prioritas pertama itu adalah burung-burung kicauan. Burung kicau. Itu otomatis burung kicauan itu paling yang diburu. Populasinya sudah pasti menurun di alam. Baik. Kedua, burung-burung predator. Predator. Terutama elang dan jenis-jenis predator yang lain lah. Oke. Ketiganya burung-burung yang ya populasinya sudah menurun tapi memiliki warna yang bagus atau eksotis. Itu kan bermanfaat untuk paling enggak digemari oleh fotografer. Oh, okay. Dan dengar-dengar di sini ada ini ya wisata bird watching. Ada. Oh, ada seru banget. Oke, okay, oke. Okay. Nanti kita cobain wisata bird watchingnya seperti apa.
Kalau di sini ada berapa tempat yang tempat pelestarian atau memang hanya satu ini? Satu desa. Harapannya satu desa, meskipun belum bisa mencakup semua satu desa. Okay. Tapi kalau sekarang sudah di 5 perdukuhan ya sudah masuk mulai. Sudah 5 perdukuhan. Itu perdukuhan mana aja? Itu ada di Sukomoyo, Kulir, Kembang, terus Banyuwangi, dan sekarang mulai masuk ke Jemberangan juga. Oh, oke, okay. Saya nggak hafal tadi kata. Dan di sini karena sangat seriusnya warga dalam melestarikan sampai ada namanya struktur organisasi ya, dari pelindungnya sampai ke anggota-anggotanya, dan kita tadi sudah berhasil ketemu dan ngobrol banyak dengan Mas Suparno ya, ini adalah ketua konservasi kami di sini. Mulai dilihat. Ini adalah bentuk dari komitmen dari warga dalam pelestarian burung, yaitu dengan program adopsi sarang burung. Adopsi sarang burung ini nantinya yang akan terlibat itu mulai dari pemilik lahan, kemudian yang penemu sarang burung, hingga yang merawat burung tersebut, hingga sampai siap untuk terbang. Kalau melihat dari desa sini ya, adanya pelestarian burung ini memang sangat penting ya. Sebenarnya pelestarian burung sangat penting, apalagi di era seperti sekarang kan perburuan liar tidak bisa kita pungkiri bahwa marak, meskipun sudah banyak perda, banyak peraturan daerah yang melarang perburuan liar, tapi masih banyak oknum-oknum yang memburu burung-burung di alam. Jadi ya teman-teman sahabat Radian, kurang-kurangin yang namanya ngambil burung dari alam liar hanya untuk alasan pengen pengakuan iya. Gitu ya. Punya benar banget. Saya punya burung bagus nih di rumah. Saya pengen burungnya orang enggak punya, bahkan jangan ya, tolong ya. Padahal kalau populasi burung di alam itu berkurang secara drastis, itu bencana buat masyarakat sekitar. Sampai bencana, Dok. Bahkan menjadi bencana besar. Oh, saya tahu, karena ada rantai makanan ya, Dok. Iya, benar oh, sekali. Okay. Itu alam, seperti apa, Dok? Padahal di alam liar, burung itu memiliki peranan sangat banyak. Sangat bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya, baik tanaman-tanaman maupun bagi warga masyarakat yang ada di sekitar burung tersebut. Contohnya, Dok, seperti apa sih, Dok? Contoh. Konkretnya gitu, Dok. Konkretnya gini, burung dia menghasilkan telur, yang telur bisa dimanfaatkan oleh hewan lain sebagai sumber makanan. Kembali lagi ke rantai makanan. Ke rantai makanan. Okay. Burung dia mencari sumber makanan dari bunga-bunga, dari serangga. Oh, membantu penyerbukan. Membantu penyerbukan. Okay, juga bisa mengontrol wabah kutu atau wabah serangga yang ada di lingkungan masyarakat. Karena makanan dari burung itu adalah beberapa adalah serangga. Iya, kemudian karena makanan burung ada beberapa jenis burung adalah madu juga. Dia karena bisa jadinya ya secara tidak langsung bisa membantu penyerbukan bunga. Selain itu juga dia bisa membantu mendistribusikan biji-bijian sehingga persebaran pertumbuhan tanaman bisa merata. Oh iya. Burung pada makanin pada makan biji-bijian, kemudian tercerna, kemudian jadi kotoran. Pada saat jadi kotoran ke tanah jadi tumbuh. Iya benar. Karena biji tidak bisa dihancurkan oleh pencernaan burung ya. Iya banget. Kotorannya juga jadi sebagai pupuk alami bersama dengan dedaunan. Oke. Jadi jangan berburu secara sembarangan. Lindungi, sayangi lingkungan demi generasi kita di masa yang akan datang. Boleh pelihara beberapa jenis burung, boleh yang memang burung diperbolehkan untuk dipelihara. Tapi kalau teman-teman maupun pelihara yang mungkin ya tidak biasa dipelihara atau jumlahnya sudah terbatas, teman-teman juga bisa apabila mempunyai fasilitas yang lengkap ya, Dok ya. Ada beberapa syarat dari BKSDA dan ada juga beberapa perizinan yang harus dipenuhi.
Oke, sahabat Radian, sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dari Jatimulyo.